kangen sama Jokowi. Iya. Hai Ras Lovers, hari ini pagi-pagi Raffi bersama teman-teman artisnya adalah Inara Rusli, Ria Ricis, Gading Martin, dan Celine Evangelista mendarat di Solo untuk mendampingi calon gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi belusukan ke kawasan Pasar Antik Triwindu. Gak pakai pikir panjang, Raffi pun langsung kalap borong keramik antik dan piring hitam di salah satu toko di sana. Ini kalau bisa beli nanti kirim ke Jakarta bisa ya, Bu? Iya, Bu Bayang Sari main report ini loh. Mana? Ini kayak gini. Wah, ini usai borong dan berbincang dengan pedagang barang antik, Raffi bersama Bapak Lutfi lanjut sarapan bersama di salah satu warung soto legend di sana, yang juga kedatangan Presiden ke-7 Bapak Jokowi yang langsung sarapan bersama. Waduh. Assalamualaikum. Pak. Aduh lama. Iya. Oh, Pak Lutfi, Pak. Makan. Baru sampai, Pak. Baru sampai, Pak. Sama Pak. Coba. Aduh. Makan sama Pak Jokowi. Aduh. Pak Sarif. Aduh, apa kamu udah cari pas siap nih makan sama bapak jadi pagi baru kita sarapan sama bapak terima kasih pak kangen sama Jokowi. Kita makan soto nih. Soto Triwindu. Soto Triwindu. Dari Solo, Raffi pun lanjut ke Bali untuk penuhi undangan dari calon gubernur Bali, De Gajah. Dan demi menghemat waktu, karena harus keliling beberapa daerah di Indonesia lagi, Raffi terpaksa gunakan private jet. Apalagi boyong rombongan seabrek banyaknya. Oke, sekarang kita ke Bali. 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 Tak Bali, tapi cuma 2 jam di sana. Terus balik lagi. Kita lagi cosplay jadi Arafi. Makasih ya. Mantap. Terbaik dari Gerindra yaitu adalah Beli De Gajah. Dan Pak Prabowo yang langsung menunjuk beliau untuk maju menjadi calon gubernur Bali. Jadi kalau memang kita mau sinergi antara pusat, daerah, semuanya itu memang harus sinkronisasi harus bagus. Jadi kalau Beli Gajah, insya Allah untuk anak muda, untuk permasalahan tata kota, untuk permasalahan hubungan internasional apapun, karena Bali